Dalam banyak-banyak brand remake, manakah yang lebih berbaloi dan lebih menguntungkan? Nak tahu? Teruskan menonton. Assalamualaikum dan hai. Selamat datang ke channel Muda YouTube. Hari ini aku nak bincangkan pasal brand-brand remap yang ada kat Malaysia. Soalannya, apakah brand remap yang aku nak bincangkan hari ini? Well, kat sini aku ada 3 brand yang aku dah bawa sendiri, iaitu DPTune, Revo dan juga APR. First, kita nak cerita pasal DPTune. Ditubuhkan pada 2021, baru lagi lah sekarang baru masuk tahun kedua kot kalau berdasarkan dia punya Facebook dengan IG. Tuner dia adalah Mr. Data Jaya Chandran. Memang terkenal lah dalam grup-grup kita. Sebab memang biasa orang cari dia lah kalau nak untuk performance kan. DPTune stands for Data Performance Tune. Itu yang berdasarkan aku dapat info lah. Kalau salah, Mr. Data tolong betulkan eh. Sebab tu kalau dia tune kereta korang, dia memang pukul habis maksimum punya kereta korang. Memang laju berdesuk pergi lah. Nak cerita macam tu lah. Soalannya, korang berani ke nak letak maksimum untuk kereta korang? Anyway, terpulang pada masing-masing. Kalau macam aku sendiri tak berani. Harga, berapakah harganya? Okay, dulu aku pernah tanya, masa mula-mula dia buka, dulu dia buat harga RM1,500. Dia offer kat member apa semua kan? Untuk gain experience dan dia nak naikkan dia punya brand. Memang letak RM1,500 lah untuk stage 1 ke stage 2, aku tak ingat lah. Tapi aku rasa stage 1 kot, stage 2 dalam RM1,700 ke RM1,800 ke RM1,500 untuk stage 2 terus. Aku tak ingat. Tapi ini dasarkan member beritahu lah. Lepas tu bila dia dah ada brand, dia pun naikkan harga apa semua. Bagi aku tak salah. Sebab dia punya brand pun dah kuat dah sekarang ni. Berapakah harganya? Well, berdasarkan quotation yang dia bagi aku waktu tu, untuk stage 1 antara RM2,000 hingga RM2,500. Untuk stage 2 antara RM2,500 hingga RM3,000. Bergantung pada promosi yang dia buat pada masa tu lah. Macam itu hari dia ada buat promosi. Untuk stage 2, RM2,500 saja. Untuk TCU, stage 1 ke stage 2 terus. Saya tengoklah TCU dia. Transmission Control Unit punya remap, dia charge dalam RM1,000 lah. Tapi masa tu duit tak ada, so aku postpone lah aku punya remap tu. Biasa output yang korang akan dapat adalah antara 210 hingga 220 wheel horsepower dan juga torque antara 300 hingga 330 Nm. Ni berdasarkan dyno yang kawan-kawan aku buat lah. Sebab bukan seorang kawan aku yang buat dengan dia, ramai dah buat dengan dia. Okey, kat mana nak buat dengan DPTune ni? Well, DPTune ni actually based dia dekat Central Region, so maksudnya KL dan Selangor lah, tapi banyak je dia buat dekat sebelah Johor dia. Dia balik tu dia buat kejap, lepas tu dekat Penang pun dia ada buat, belah utara pun dia ada buat. Senang cerita dia cover satu Malaysia lah. Sabah dengan Sarawak je aku tak tahu dia pergi tak pergi. Dan baru-baru ni dia ada travel ke Penang untuk buat tuning untuk kereta Encik Zainul Azrai, iaitu pemain terkenal dekat belah-belah sana lah. Kalau korang nak tahu, tak silap aku, dia seorang sahaja, Cik Zainul Azrai ni, yang pakai kereta Volkswagen Jetta, tapi engine 2.0 dia dah tukar. Asalnya dia pakai 1.4 stage 2. Lepas tu dia tukar pada 2.0 lah. And then dia buat tuning dengan Data. Dia dapat output antara 440 horsepower rasanya. Itu hari dia punya torque pun 500 rasanya. Dia buat stage 3 tu rasanya. Sebab biasa kalau untuk engine 2.0, kalau stage 2, dia dapat antara 370 hingga 380 wheel horsepower dengan torque antara 400-400.5 macam tu. Tapi dia dah buat stage 3, aku rasa memang figure dia atau memang 400 lebih lah. Bercerita pasal Cik Zainul Azrai ni, dia pomen memang terkenal dekat belah-belah utara sana lah. Dia pun sendiri pakai Volkswagen, dia pun sendiri buat servis, repair dan juga upgrade untuk kereta Volkswagen. Korang hantar je apa kereta kat dia, semua kereta boleh buat, bukan setakat Volkswagen je. Kau nak buat, nak servis, nak performance, nak repair, semua boleh buat. Nak letupkan kereta korang pun boleh buat. Sekarang ni dah settle bab tuning daripada DPTune. Sekarang kita nak cerita pasal Revo pula. Sebab apa aku ambil remap daripada Revo? Okay, nombor satu sebab Revo start daripada R. Nama aku pun ROM start daripada R. Sebab itulah aku ambil Revo. Yelah, kalau korang percaya tandanya korang lupa bendul lah. AKA pembaris. Emotional, damn it! Sebenarnya aku pilih Revo ni sebab pada masa tu aku memang nak ambil dengan DPTune. Tapi DPTune dia tak ada buat offer. Hujung bulan 11 kan.
Jadi kebetulan masa tu Revo pula ada buat offer. Harga dia daripada 2,800 lebih kepada 2,160. So aku terus ambil dengan Revo lah. Nombor satu sebab diskaun lah aku cakap tadi. Nombor dua sebab reliability. Based on my observation dan aku punya reading dan aku nak bincang dengan mekanik-mekanik lain, dia orang kata Revo punya tuning ni tak pernah ada satu pun yang enjin pecah berdasarkan dia orang punya experience lah. Dia orang tak pernah dengar lagi cerita enjin pecah lepas limit dengan Revo. So kat situ aku dapat dia punya reliability dia sangat bagus. Sebab tu aku vote for Revo. Aku tak nak lah sebut mana-mana brand lain yang boleh menjenamkan enjin korang. Ada yang aku dengar water pump setahun sampai dua kali nak tukar. Lepas tu engine crack pun ada, yang turbo kong pun ada, lagi apa, engine leaking pun ada, macam tu lah. Jadi aku tak nak lah benda-benda macam tu menyebabkan aku keluar kos yang lebih besar pada masa akan datang. Cukuplah aku pakai yang brand ni yang aku rasa reliable. Lepas tu ada yang misfire, ada yang ECU pun kong. Pada tahun bilakah Revo ni ditubuhkan? Well, Revo ni ditubuhkan pada tahun 2002, berasal daripada Amerika. Memang dah lama dah senang cerita. Sebab tu aku pilih brand Revo ni sebab dia dah lama dalam industri ni, kalau nak ukurkan dah 20 tahun. Dan dia still survive sampai sekarang. Sebab tu lah aku pilih dia. Kalau dia tak bagus, dia tak boleh survive. Itu je. Kat mana boleh buat remap untuk Revo ni? Well, ada 3 tempat yang aku tahu. Satu dekat Infinity Works kat Bengkelo, yang biasa aku servis tu. Nombor 2 dekat dekat PJ Petaling Jaya. Nombor 3 dekat Arah Damansara. Pun rasanya dekat PJ juga kan. Lebih kurang lah tu. So dia punya dealer pun sebenarnya banyak lagi dealer kat tempat lain, tapi 3 tempat je lah yang aku ingat, yang aku tahu berdasarkan aku punya research. Berapakah output yang korang akan dapat? Untuk stage 1, output yang korang akan dapat adalah antara 180 kilos power dan 280 hingga 300 Nm punya torque. Untuk stage 2, korang akan dapat antara 200 hingga 210 kilos power. Dia juga torque antara 300 hingga 330 Nm. Perlu aku ingatkan sekali lagi, output kereta korang adalah bergantung pada kesihatan enjin kereta korang sendiri. Kalau korang jaga baik kereta korang, cantiklah apa korang. Kalau servis pun banyak skip, nak cantik macam mana? Okey, sekarang ni untuk brand nombor 3 iaitu APR. Ditubuhkan pada 1997. Yes, lagi lama daripada Revo lah. Berasal daripada Alabama, Amerika. Kat mana office dia? Well, office dia ada kat PJ. Nampak kat PJ juga. Banyak brand-brand tuning ni dia ada dekat PJ dengan Bandar Sunway lah. Bandar Sunway aku tak tahulah, tapi APR ada juga kot kat situ. Bandar Sunway aku dah nampak satu golf yang warna kelabu dengan biru ni, stripe, yang biasa main dekat. Dan sama juga macam Revo, dia ada banyak dealer kat bengkel-bengkel lain lah. Berapakah kosnya? Untuk stage 1 antara 1,600 hingga 2,000. 1,600 dulu pada member yang buat tahun 2015 dulu lah. Sekarang aku tahu harga dia, tapi aku rasa harga tu tak lari jauh lah, tak lebih daripada 2,000 lah. Kalau lebih tu aku tak tahu lah. Berapakah output yang korang akan dapat? Okay, untuk stage 1 ni, korang akan dapat output antara, bila aku buat research, dia tak declare tau dalam dia punya sama ada Facebook ke, IG ke, ataupun website ke. Tapi berdasarkan test yang aku buat dengan member aku, kita buat suka-suka je. 0 hingga 100 km power dapat 6.6 second. Sebagai perbandingan, 0 hingga 100 km power, APR dapat 6.6 second, DPTU dapat 6.5 second, dan aku punya Revo aku dapat 6.1 second untuk 0 hingga 100 km power. Ini adalah berdasarkan bukti yang aku dengan member aku buat, dan kita orang pun buat suka-suka saja. Tapi kalau diorang buat betul-betul serius, mungkin dapat lebih cepat lah daripada tu. Tapi yang setahu aku, masalahnya APR ni dia ada stage 1 saja. Stage 2 tak ada. Base yang member aku bagi tahu lah. Dan lagi itu APR ni kena guna dia punya barang-barang dia untuk dapatkan full potential daripada korang punya kereta. So dan barang-barang dia agak mahal jugalah, tu yang tak larang nak keluar tu kan. Sebab tu aku ambil Revo. Jadi mana-mana barang pun boleh masuk. Well, bagaimanapun Revo pun ada barang dia sendiri. Sama juga macam APR, kalau korang tak nak pakai barang dia pun no issue sebenarnya. Bukan diwajibkan, tak mesti. Boleh je pakai barang lain. Cuma kalau nak full potential untuk dia punya remap, korang kena pakai barang dia lah. Sebab dia orang ada R&D. Sama ada macam Revo ada R&D. Untuk stage 2, hanya ada pada enjin yang 2.0 ataupun enjin EA888. Tapi korang bayangkan, untuk stage 1, APR pun dah dapat 6.6 second. Kalau stage 2, korang rasa berapa second boleh dapat? Mesti lagi laju kan?
So boleh fikir sendirilah. Okey, setakat ni itu saja penerangan aku buat kali ni. Kalau korang ada soalan boleh tanya dekat komen kat bawah dan jangan lupa subscribe, like dan share. Assalamualaikum.